Serius ini? Serius. Enggak, kemarin kan kita lebih murah 1 juta, 2 Betul. Juta, ya kan? Sekarang 307. 307. Lebih murah 7 juta dari yes, harga on road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Playlist Channel. Hari ini kita main ke Honda Tendean. Ketemu lagi sama Coki. Halo, Om Faiz. Alhamdulillah. Udah gak sibuk ya? Alhamdulillah Om. Sibuk urus customer Playlist semua. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Dan semuanya dilayani dengan baik ya. Amin, amin, amin. Pasti Om. Oke. Nah, Cok, hari ini kita bahas siap. Apa nih? Kita lagi ngebahas program akhir tahun Om. Ini lagi luar biasa dahsyat banget. Oke. Kali ini karena kita harus selalu memberikan yang terbaik dan kali ini kita juga punya hitungan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke. Ada Honda Brio, ada Honda HR-V, ada Honda BR-V dan Honda WR-V. Nah, BR-V. Cocok buat liburan. Oke, kita bahas itu semua ya. Yang terbaik ya. Tonton sampai habis. Kita bahas satu persatu ya. Siap, promo Om. Spesial dari Coki Honda Tendean. Kita mulai dari Brio. Brio. Brio ini ada Brio Satya. Ada Brio RS. Satya, ada RS Om. Ada jadi RS. Yang Satya itu LCGC. Oke. Okay. Brio RS masuknya di City Car. City Car. Betul. Okay. Dan emang di Indonesia itu yang paling jadi favorit itu yang Satya. Yang makanya Satya. Kali ini saya pengen ngebahas Satya aja nih Om ya. Brio Satya. Satya. Oke. Okay. Jadi LCGC itu teman-teman. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang menjadikan mobil ini dapat subsidi. Subsidi ya. Dari pemerintah, betul. Dapat subsidi, makanya harganya terjangkau banget. Terjangkau banget. Ngomongin mobil dua baris, Brio udah terbaik, ya. Terbaik Om. Iya. Dari tahun ke tahun selalu menjadi penjualan terlaris. Oke. Di kelas LCGC. Nah, sekarang kita ngomongin promonya dari Honda Tendean ya. Oke. Jadi kalau kalau OTR-nya yang Brio E-manual, kita langsung dari Brio E-manual aja Om ya. Okay, yang tipe terkenal, itu OTR-nya di 180.600.000. 180.600. Betul. Okay. Terus kalau yang ACVT itu di 194.100.000. 194.100 ini ACVT. ACVT yang paling laris. Yang paling laris. Yes. Ya, pengguna CVT-nya Brio Honda. Biasanya pasti nyarinya CVT ya. Bener. Mobil Honda. CVT. Ya, CVT aja. Udah. Pasti CVT gitu. Oke. Dan kita kali ini, kalau program promo atau cicilan kita emang sebenarnya banyak ya Om ya. Ada DP mulai 10%, ada bunga 0%, ada tenor panjang hingga 8 tahun. Oke. Terus nggak lupa juga, kita jadi kalau ada penonton dari Prolevo mau pakai akad syariah, kita juga bisa Om. Oke, opsi kredit itu betul, banyak ya? Banyak, banyak, banyak. Opsi kreditnya banyak. Nah, sekarang kalau nonton video ini harus dapat yang spesial. Betul dong. Itu udah kita siapin Om. Nah, gimana hitungannya? Yang terpenting ini, jadi kita juga punya hitungan spesial yang setiap kita bikin hitungan, pasti kita sebelumnya kita riset dulu Om. Okay. Dari semua konten-konten di beredar di dunia YouTube. Oke. Okay. Akhirnya kita menemukan, kita udah benar-benar riset dan kita temukan hitungan dijamin digaransikan harga paling the best. Oke. Okay. Ya. Langsung aja ya Om kita bacakan ya. Oke. Brio. Untuk Brio E-manual. E-manual. Itu DP cukup 23 juta Om. Angsur. Nah, tunggu dulu. Ini ya. Hitungan spesial loh. Spesial banget. DP 23. 23 juta. Enggak salah ya? Enggak salah. DP 23 ya. Untuk kredit spesial Brio E-manual. Betul. Terus angsurannya? Angsurannya di 3.357.000. DP 23 angsuran masih 3 jutaan. Iya. Nah, 3.357.000. Oke, okay, itu pentingnya cari informasi ya teman-teman yes. Ya. Kalau mau beli mobil, misalkan nih ya, mobil sekelas inilah, sekelas betul. Harga segitu. Betul. Jangan cuma lihat OTR-nya, begitu dihitung kredit, betul. Ternyata loh, kok malah betul. Lebih mahal, padahal betul. OTR lebih murah. Betul, ya kan? Betul. Apalagi mobil bekas tuh, pasti bunganya tinggi. Pasti bunganya tinggi. Jadi emang. Kalau kita hitung-hitung perbandingan sama mobil bekas, itu yang mana rate mobil bekas itu pasti kita semua udah tahu ya Om. Misalkan kalau di 5 tahun untuk mobil baru, paling gede-gedenya itu 5%-an. Tapi kalau di mobil bekas, itu bisa sampai 10% Om, 2 kali lipat. Okay.
Itu. Itu makanya di apa? Diteliti lagi. Betul, ya. Betul, Om. Tadi DP-nya 23. 23 juta. Angsurannya 3.357.000. 3.300. Jadi ada teman-teman mungkin yang compare dengan Brio di tempat lain, silakan. Bisa juga silakan dihitung. Silakan. Atau compare dengan mobil LCGC lainnya. Betul. Boleh juga. Boleh. Jangan-jangan dia OTR-nya lebih murah tapi cicilannya malah lebih mahal. Sering terjadi, Om. Iya, itu pentingnya nonton Prolimo Channel, ya. Betul, Om. Okay. Terus kita lanjut ke BRV ACP, Brio ACPT dengan OTR tadi 194.100. Oke. Okay. DP-nya cukup 25.230.000. Angsurannya di 3.593.000. Nah, yang CVT-nya berarti tadi 25.230.000. 230, catat ya. 25.230.000. Angsurannya DP-nya. Angsurannya di 3.593.000. 3593. Iya. Selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, teman-teman catat, kalau memang merasa cocok, ya udah buru-buruan sikat. Yes. Dan ini berlaku, aku berlaku sampai kapan? Kalau kita untuk berlaku sampai kapan, kan kalau ke rate bunga itu kan tentatif, ya, Om. Ya. Kadang ada kenaikan rate bunga yang kita sama sekali nggak bisa kita cegah. Oke. Makanya saran saya, ketika misalkan teman-teman profil nonton video ini, emang lagi nyari, langsung buruan kita proses. Langsung kontak Coki aja, ya. Betul. Karena kita takut ada kenaikan rate, Om. Iya, itu bisa berubah sewaktu-waktu, benar. Gitu loh. Oke. Dan yang paling penting satu lagi nih, Om. Saya berani garansiin, no debat ada yang lebih murah dari ini, nggak mungkin. No debat termurah. Oke. Langsung, ya. Langsung kontak Coki aja kalau mau hitungan yang itu. Siap, nah, Om. Terus misalkan ada yang pengen ada punya dana lebih nih, pengen angsurannya lebih turun. Siap. Lagi. Itu bisa diobrolin aja. Bisa, ya? Banget, apalagi hitungan-hitungan yang mungkin kalian nggak cocok dengan hitungan yang di video kita kali ini yang kita bacakan. Misalkan kalian mau DP 100 juta, itu bisa banget, dan pasti kalian juga pasti akan lebih murah lagi. Nggak perlu khawatir, pasti kita tetap pakai rate-rate yang spesial. Nah, mantep kan? Oh iya, bonusnya apa? Tetap berlaku untuk Brio ini, Om. Itu pertama dapat free paket hemat 1. Paket hemat 1 itu servis. Paket perawatan gratis berkala selama 4 tahun atau 50.000 itu free jasa, free oli dan free spare part. Perawatan berkala 4 tahun. 4 tahun atau 50.000 kilo. 4 tahun atau 50.000 kilo enggak perlu mikirin, enggak perlu mikirin ini. Perawatan cukup isi bensin aja. Nah, itu bedanya sama mobil beda, bekas, ya. Iya, Om. Oke, Brio loh. Brio. Brio Satya lo dapat. Bahkan di LCGC sebelah enggak dapat juga. Enggak dapat. Enggak dapat juga. Perawatnya gratis. Terus apa lagi? Plat sementara. Jadi kita kasih bonus yang lebih bermanfaat yang emang benar-benar bisa. Ini suatu yang penting, Om, karena momentum mobil baru. Oke. Ketika mobil datang ke rumah, itu kan pasti kita sebagai pemilik punya euforia, ya. Punya euforia, pengen gimana caranya pakai mobil. Nah. Dan kita kasih solusi, kita kasih free plat sementara itu supaya euforia kalian berkelanjutan untuk bisa langsung pakai mobilnya. Benar. Udah lagi mengidam-idamkan Brio baru, ya kan? Ya. Dapat, bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai. Karena dikasih bonus sama Coki, surat jalan, ya. Langsung. Surat jalan sementara. Dan itu resmi, Om. Resmi, ya. Jadi misalkan, insya Allah nggak akan ada razia terus ditangkap, nggak ada. Ini resmi, karena kan terjadi juga ada suatu oknum yang menjanjikan itu, tapi ternyata bodong. Oh. Kalau ini resmi, Om. Iya. Kalau gitu. Masih ditangkap razia, ya, berarti itu bodong. Bukan yang resmi. Bener, Om. Gitu, teman-teman. Oke, Brio bungkus, ya. Bungkus. Masih banyak line up yang lainnya, yang siap. Lebih gokil promonya. Nah, HRV ini, Cok. Siap, Om. Gimana stoknya bulan ini? Stoknya melimpah banget. HRV ini pertama SUV compact paling laris yang paling banyak dicari. Stok. Iya, stoknya saat ini masih melimpah, Om. Oke. Masih melimpah, ya? Diskonnya oke. Promo kreditnya tetap kita prioritaskan juga yang spesial. Oke. Dan banyak lagi yang lainnya. HRV. Ya. Ganteng banget sih. Udah cari mobil ke SUV, ya. HRV, Om. HRV. Nah, HRV itu. Ya. Kan ada warna ini apa nih? Meteorite. Ini Meteorite Grey. Meteorite Grey. Yes. Ada warna unik di HRV yang punya cuma HRV aja itu ada warnanya namanya sen kaki, Om. Sen kaki, nah itu mau ngomong. Betul. Sen kaki itu sen kan kaki. Khas banget tuh. Khas banget dan emang cuma ada di HRV. Dan itu mungkin di dealer Jabodetabek, itu stoknya sangat langka. Nah itu yang mau gue bilang, kan sering kehabisan tuh. Betul. Ini ada nggak? Di kita ready. Ready. Ready.
Ready HR-V warna sen kaki. Sen kaki. Di tipe E maupun yang SE. E maupun SE. Iya. Tuh, langsung kontak Coki ya. Coki. Kalau mau warna sen kaki. Warna sen kaki. HR-V. Promonya nih. Promonya Om, kita OTR kalau OTR-nya kayak ini aku bacain yang kita bacakan yang E dan SE aja ya Om, karena emang itu peminatnya yang paling oke saat ini dan emang stoknya yang banyak itu di E sama SE. E sama SE. Ya. Siap. Itu OTR-nya di HR-V E CVT itu 397.900.000. 397. Betul. Yang SE-nya di 418.200. 418.200. Yes. Itu OTR ya. Itu OTR-nya. Dan promonya, kita kalau kredit kita juga banyak sebenarnya opsinya, kayak ada DP 10%, bunga 0%, cicilan tenor panjang hingga 8 tahun, dan syariah. Oke. Tapi ada satu nih Om yang penting. Oke. Kembali lagi, saya pengen nginformasiin hitungan spesial yang benar-benar fix, no debat. Oke. Itu dijamin nggak ada yang lebih murah dari ini. Paling murah? Ya. Oke. Boleh di-share. Langsung aku share ya Om ya. Yang E. Yang ACVT dengan OTR 397.900.000, DP-nya itu total DP cuma 40.780.000. Bentar, 40 juta. Ya. DP HR-V ACVT. ACVT dengan hitungan spesial. Dengan hitungan spesial. Bukan DP minim ini. Bukan DP minim. Oke, hitungan spesial. Hitungan spesial. Yes. Ini bisa DP 40. Bisa. Tapi rate spesial. Rate spesial. 40.780.000. Mencatat ya. 4.780. Ya, dengan angsuran 7.311.500 rupiah. 7.311.500. 500. Nah, detail ya. 5 tahun. 5 tahun. Yes. Oke, okay. Itu untuk HR-V ACVT. ACVT. Nah, kalau yang SE? Yang SE-nya di dari OTR 418.200, ini DP-nya agak saya sengaja. Kan harusnya kalau beda harga, pasti DP-nya beda, Om. Oke. Okay. Ini kita sama. DP? Iya. 40-an? 40.780.000. Plek ketiplek antara E dan SE, DP-nya sama. DP-nya sama. Yang membedakan cuma angsurannya aja. Tinggal angsurannya nih ya. Berapa nih? Angsurannya di 7.684.000. 7.684. Cuman selisih 300 ribuan dengan yang E. Selisih 300 ribuan dapat yang SE. Dapat ya? Yang SE. Oke, dengan DP yang sama. Wow, keren ya. Langsung kontak Coki kalau mau hitungan yang itu. Betul. Murah banget itu. Murah banget Om, pasti kita jamin. Dengan DP-nya 40.780.000. Mau yang E ataupun yang SE. Kan suka ada yang mempertanyakan tuh, itu beneran bisa diproses apa enggak? Fix, valid, jadi ini benar-benar fix dan valid. Langsung buktikan, kontak ke nomor saya aja Om. Okay. Kita proses. Langsung kontak nomor Coki aja ya. Kalau mau buktiin, hitungan itu real. Nomornya Coki ada di situ ya. Jadi harus cepet-cepet tuh. Harus Om. Harus cepet-cepet. Karena akhir tahun juga Om. Karena ini momentumnya, di saat ini Honda Prospect Motor itu udah ngasih informasi bahwa di November 2024, Honda udah nggak memproduksi unit-unit NIK 2023. Karena udah fokus ke 2024. Iya. Jadi ini cuma sisa-sisa stok aja nih buruan. Makanya pada masuk semua bulan ini. Betul. Nih stoknya. Betul. Buruan ya. Dengan rate spesial dari Coki. Mau compare boleh juga ya. Boleh banget Om. Boleh tanya ke tempat lain. Boleh tanya ke sales lain, ke dealer manapun. Sales manapun. Tapi saran saya jangan putuskan SPK dulu sebelum kontak saya. Tanyain langsung netnya berapa. Oke. Oh iya, bonusnya? Bonusnya dapat surat jalan. Dapat surat jalan. Bisa langsung dipakai juga. Bisa nih, langsung dipakai. Ya. Pokoknya kalau beli mobil sama Coki Honda Tendean, mobilnya bisa langsung dipakai. Betul. Teman-teman yang udah mengidam-idamkan mobil baru, ya kan, turun mobil langsung menunggu STNK. Betul. Ya. Jadi udah euforia kirim mobil, abis itu kadang suka lemes karena nggak belum bisa dipakai nunggu STNK. Tapi kita menyambungin euforia kalian supaya tetap mobil itu datang langsung bisa dipakai Om. Nah, udah gas ya. Honda WRV. WRV Om. Ready nggak nih, Cok? Ready banget, karena udah akhir tahun gini, jadi stok 2023 semua dijor-jorin Om. Nah, iya, masuk semuanya di masuk bulan semuanya. Ini ya. Dan semua warna Om, bahkan sampai yang merah tuton itu warna sulit juga tuh Om. Kita ready. Ready. Ya. Merah tuton. Ya. Nah, teman-teman yang lagi cari tuh susah. Susah. Udah kontak Cok aja. Di sini ada. Oke, siap Om. Gimana? Ya mau di share yang mana?
Langsung aku bacain dari harga on the road ya Om, dari WRV manual itu dengan OTR 270.200, net TDP-nya itu cuma 31.700.000, angsurannya di 4.965.000. DP berapa tadi? 31.700. DP 31. Angsuran 4965. Angsurannya masih 4 jutaan ya. Betul. 4965. Betul. Itu WRVE manual. WRVE manual. Betul Om. Kita lanjut WRVE CVT ya Om. Oke. Okay. Dengan OTR 280.200, BP-nya itu net TDP cuma 32 juta. Selisih 300.000 dengan yang E manual. DP 32 bulat ya? Bulat. Soalnya ini E CVT nih. E CVT. Ya. Yang favorit ya? Favorit. DP 32 juta, angsuran catat 5.149.000. 5149 angsurannya. Ya. Kalau mau yang itu tuh. Yang matic, yang CVT. Ya. Kita lanjut lagi yang RS ya Om ya. Yang RS. Yang OTR 298.500, total DP-nya cuma 33.300.000. 300. 300. Oh, 333 ya. Iya. Angsurannya cuma di 5.485.000. Selisih sedikit ya. Dikit. Tadi kan 51. Iya. Iya, tadi 5149 yang ACPT, ya. Yang RS-nya cuma 5485. 5485. Betul. Soalnya. Yang RS, yang yes. RS itu komplit. Di bawahnya ya? Ini, Om. Yang okay. Belum ada Honda Sensing-nya. Oh, oke. Okay. Ini RS. Ini yang RS HS, okay. Yang tipe tertinggi. Tapi dengan tampilan sama dong berarti. Tampilan semuanya sama plek ketiplek, cuma beda di kamera monokular untuk Honda Sensing dan Honda Land Watch-nya aja. Oke. Okay. Gitu. Itu yang RS tuh. Yang suaranya 5. Dan yang HS. Oke. Okay. DP-nya itu 35.890.000. Oke. Okay. Gak nyampe 40 juta, Om. DP-nya kepala 3 semua ya. Angsurannya cuma 5853. 5853 udah dapat RS HS. Tipe tertingginya. Tipe tertinggi. Dan itu ready, enggak pakai inden-indenan, bahkan warna merah tutun. Tutun. Kita ready. Tuton juga ready ya? Ready. Langsung kontak Coki aja. Langsung. WRV bungkus. Bungkus. Sekarang juga nih, cocok buat liburan akhir tahun. Betul Om. Bonusnya? Tetap dapat plat sementara. Dapat plat sementara. Betul. Juga. Yang bisa langsung dipakai. Langsung mobilnya. Dipakai, menjaga euforia kalian ketika mobil sampai rumah. Nah, lagi seneng-senengnya ya kan? Iya dong. Pengen dapat mobil baru. Ternyata nggak bisa dipakai. Iya, karena SNK-nya belum jadi. Iya. Kita kasih solusi bonus yang bermanfaat. Oh, okay. Biar bisa langsung dipakai Om. Ya, bungkus ya. Bungkus Om. Oke, ini yang paling spesial ya. Ya Om. Bocorannya ini yang paling gokil ya. Paling gokil. Paling banyak dicari. Paling banyak dicari. Seven seater kan, okay. Jadi tren di Indonesia kan, okay. Mobil paling laris kan seven seater. Ditambah ini juga modelnya SUV juga, LSUV namanya. Iya, modelnya ya. Keren. Keren. Bukan LMPV ditinggiin, bukan? Yes, bukan. Backbone-nya bener-bener LSUV, bukan dari MPV yang dibikin SUV, bukan? Iya, bener. Ini keren. Cakep. Betul. Ini. Seven seater, cakep. Dan promonya dahsyat. Benar banget. Jangan kaget dulu, ntar kita hitung promonya. Oke. Okay. Siap, Om. BRV okay. Itu ada tipe BRV itu sebenarnya ada tipe S cuman manual aja, okay. Tipe E itu ada manual dan matic. Oke. Okay. Terus di ada tipe Prestige itu cuman hanya satu transmisi di CVT aja. CVT aja. Terus yang tertinggi itu Prestige HS juga sama, Prestige cuman CVT HS aja. Ada. Okay. Betul. Dan kali ini di video kali ini kita aku pengen nginfoin untuk kayaknya yang CVT aja ya, Om ya. CVT ya. Karena cuma emang tipe E ya. Iya, rata-rata peminatnya CVT semua kayaknya. Kayaknya Honda CVT lah. Udah CVT aja. Nggak CVT, nggak Honda lah. Oke. Okay. Siap, Om. Siap. E-CVT. Langsung dari E-CVT. OTR-nya berapa? OTR-nya di 314 juta. 314 betul. Juta. Kita di OTR-nya ya? Iya, betul. Yang 314 juta yang BRV E-CVT. Oke. Okay. Gitu. Terus untuk programnya, kita juga sama seperti yang lain ya, Om. Kalau opsinya itu banyak, ada DP mulai 10%, bunga 0% kita ada. Oke. Okay. Tenor panjang hingga 8 tahun kita juga ada. Terus yang buat pengen pakai akad-akad kredit syariah, nah, itu kita juga bisa kita proses. Bisa langsung kontak Coki ya. Yes, kalau betul, Om. Mau opsi kredit itu banyak opsinya. Betul, betul. Yang kita penasaran adalah hitungan spesialnya. Hitungan ya? Spesialnya. Dari kemarin kan selalu yes. Wow gitu yes. Loh, hitungannya Coki. Pastilah, Om. Tendian. Pastilah, Om. Iya kan? Sampai mengundang banyak komplain juga. Itu lo tanya. Itu udah biasa. Itu udah biasa.
Jadi Om kali ini, untuk BRV kali ini, biasanya kan kita suka bacain itu yang 5 tahun spesial atau yang 3 tahun yang spesial. Oke. Kali ini kita coba bakal share dua-duanya Om. Dua-duanya. Yang 5 tahun dan yang 3 tahun itu semuanya spesial. Oke. Kita langsung biar langsung sat-sat ya Om ya. BRV ACVT itu yang rate spesial di 5 tahunnya. 5 tahun. DP cuma 16 juta. DP 16 juta yes. Dengan rate spesial. Dengan rate spesial, angsuran di 5.685.000. 5 jutaan. 5 juta. BRV ACVT. ACVT. Yang OTR-nya 300. Betul. 314. Okay. Jadi gini ya buat teman-teman ya. Ya. Kalau mau beli mobil secara kredit, jangan cuma lihat OTR-nya. Betul. Jangan cuma banding-bandingin diskonnya. Betul. Coba dicek hitungan realnya. Hitungan ya kan? Realnya yang paling paling apa? Make sense emang customer juga harus tahu net TDP-nya berapa, iya, angsurannya berapa. Jadi karena uang yang kita keluarkan yang dihitung. Betul. Jadi jangan tergoda dengan gimmick besar misalkan. Sampai sekian puluh-puluh juta. Tapi secara kredit begitu dihitung mahal-mahal juga. Benar. Iya kan? OTR gitu. 314. DP-nya cuma 16. 16 juta. Bulat ya. Bulat. Angsurannya di 5.685.000. 5.685. Tuh. 5 tahun. Yes. Terus yang prestis satu tingkat di atasnya. Enggak, yang ini dulu. Oh, yang 3 tahun ya? 3 tahun ya, Pak. Oh, kan, kita juga punya juga itu lupa tuh, Om. 3 tahun berarti lebih gokil lagi dong. Lebih kita ada yang lagi. Pasti lebih gokil, Om. Dan saya mau buktiin ya, murah apa. Jadi bentar. Kita pelopor dulu. Iya, boleh. Pelopor satu-satunya. Sales yang berani mempublish hitungan yang mungkin kalian baru temukan. Iya. Karena kalau kita lihat total kreditnya ini jadi lebih murah daripada harga on the road. Murah. Betul. Dari harga OTR. Pasti. Ya, emang Coki yang mulai itu. Walaupun Coki sekarang ada yang ikutan. Iya. Tapi Coki punya yang lebih murah lagi. Oke, Cok. Itu DP-nya 60 juta bulat, Om. 60 juta. Angsurannya 3 tahun ya. Iya. Angsurannya 7.060.000. 7.060.000 kali 35. Oke, 7.060 kali 35. Kali 35 aja ya, bukan 36 ya. Ya, DP-nya 60 juta. Ditambah 60. Totalnya jadi berapa, Om? Serius ini? Serius. Enggak, kemarin kan kita lebih murah 1 juta, 2 Betul. Juta, ya kan? Sekarang 307. 307. Lebih murah 7 juta dari yes, harga on road. Dengan kredit 3 tahun. Iya. Itu udah total bayar tuh? Udah total bayar, jadi nggak ada biaya apa lagi, udah ada asuransinya, dan tetap juga administrasi. Ada administrasi udah lengkap, Om, jadi nggak ada yang perlu dibayar lagi, cukup bayar 60 juta itu dapat hitungan seperti itu dan tetap dapat plat sementara serta paket servis gratis selama 450.000. Komplit banget, Om. Oh, bonusnya tetap ada itu. Bentar nih teman-teman ya, catat ya. Catat. Jadi DP-nya 60 juta. Iya. Ya kan? Terus angsurannya 7.060.000 kali 35. Kali 35. Kali 35. Tuh, begitu di total 307. 307. Jadi teman-teman juga boleh nih, Om. Sekalian ngitung juga ya, Om. Iya. Bener atau enggak bener gitu. Apa enggak? Nah, kalau saya aja kaget ya. Kalau teman-teman juga enggak percaya, langsung kontak aja ya. Langsung kontak aja, Om. Bener bisa dibuktikan apa enggak atau Betul. Bisa diproses apa enggak. Betul. Ini itu valid dan kita udah banyak yang kita proses kok, Om. Iya. Udah okay, banyak. Oke, okay. Okay. Langsung kontak Coki ya. Siap, Om. Kalau mau hitungan yang itu. Ini gokil sih, murah banget. Di luar nulur. Oke, okay, itu ACVT. Betul. Terus kalau yang prestis? Yang prestis yang bisa begitu nggak? Pasti bisa, Om. Oke. Okay. Jadi langsung yang 3 tahun, yang red special tadi ya, ini okay, sama-sama yang tetap tahun, ya, lebih murah daripada harga on road. Oke, okay, yang prestis OTR-nya? OTR-nya di 337 juta. 337. Iya. Itu angsurannya di 7.639. 7.639. 35 kali. Kita buktikan. Kali 35. Ya. Oke. Okay. DP-nya 67 juta. 67. 7. Bulat ya? Bulat. 67. Tadi OTR tadi 337. 337. Total pembayaran DP dan angsuran 334. Gokil. Udah, kalau cari BRV udah contek. Contek Coki aja udah. Dan itu sekali lagi, Om. Itu real, jadi bukan gimmick. Bukan gimmick dan real bisa diproses. Real ya, bisa diproses. Kapanpun ya lebih cepat sih lebih baik, Om. Lebih karena cepat, karena apa ya?
Ini impact Prolevo juga lumayan dahsyat banget. Yeah. Permintaan dari Prolevo kita sejauh ini udah kita sering permintaan-permintaan dari Prolevo dengan hitungan itu juga banyak. Jadi karena ini akhir tahun Om, kita khawatirnya unitnya udah keburu habis. Warna yang diinginkan udah nggak ada. Betul, nggak bisa pilih warna, nggak bisa pilih tipe gitu Om. Harus segera pokoknya. Oke, mumpung ini lagi gede-gedenya. Iya, benar, benar. Biasanya kalau unitnya udah tipis, diskonnya dicabut tuh. Biasanya gitu. Ketika demand-nya besar, stok di lapangan sedikit yang beredar, pasti diskon ditahan. Udah kontak Coki sekarang. Siap. Ya. Itu yang Prestige. Prestige. Oh iya, bonusnya sama ya? Tetap sama Om. Jadi dapat free service. Free service. Terus sama 51, plat Polda. Sama plat Polda. Tuh. Betul. Tetap. Udah murah. Udah termasuk asuransi dan betul. Kredit 3 tahun. Betul. Dapat bonus macam-macam juga. Betul Om. Langsung kontak Coki aja, nomornya di situ ya. Lanjut. Sekarang ya, kita ini. Yang tipe tertinggi, yang ini ya, tipe tertinggi, yang paling laris dan yang emang paling banyak diincar karena Honda Sensing ya Om. Karena Honda Sensing. Teknologi terbaru dari dunia otomotif untuk 300 jutaan udah dapat Honda Sensing kan itu kan suatu yang istimewa. Oke. Ya kan? OTR-nya dengan OTR 357 juta. 357 ya. DP-nya angsurannya 8.100.000 Om. Angsurannya 8.100.000. 35 bulan. 8.100.000 berapa? Net 8.100 bulat. 8.100 bulat. Ya, teman-teman juga mungkin boleh ngitung juga nih. Kali, siap. Iya, dibantu ngitung juga kali 35 ya. Kali 35. 8.100 kali 35. DP-nya 72 juta. 72. Bulat ya? Bulat. Jadinya 355.500. Iya. Tuh. OTR-nya 357. Dari OTR 357. Betul. Teman-teman kalau ambil kredit sama Coki, ya kan, di Honda Tendean, total bayarnya DP dan angsuran di total semuanya lebih murah dari harga on the road. Jadi cuman di sini doang Om yang kredit jadi untung. Betul. Oke, dan itu juga sama ya bonus. Sama. Berlaku juga untuk servis gratisnya dan plat sementaranya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal pembelian mobil Honda nih. Siap. Cover area mana? Kalau kita cover area sebenarnya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang Bogor, kita masih bisa. Pokoknya bahkan kalau untuk case-case tertentu yang di luar pulau pun kita masih bisa proses. Masih bisa proses. Betul. Ada caranya lah ya. Ada caranya, langsung kontak aja. Dari Sabang sampai Merauke bisa kita layani. Bisa dikomunikasikan. Betul. Ya. Nah itu caranya seperti apa? Kontak Coki aja ya. Siap Om. Penjelasannya panjang. Terus, kalau tukar tambah, bisa nggak sih? Bisa banget Om. Jadi, dan tukar tambah di kita juga garansikan, selain tadi kita garansikan untuk varian harga barunya, kita juga garansikan untuk harga yang kita tawarkan untuk used car-nya, atau mobil yang mau penggantinya. Kan biasanya kalau kita vendornya dengan showroom-showroom mobil second, itu udah pasti harganya agak drop Om. Agak drop, oke. Kita bisa garansikan, harga bisa lebih baik dari harga-harga showroom atau vendor-vendor rekanan dari dealer. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, Coki yang beli. Bisa, banget. Kita bantu pokoknya. Dibantu ya. Bener. Oke. Jadi teman-teman kalau punya mobil lama, ya kan, mau jadiin BRV misalkan ya. Betul. Kontak aja Coki. Prosesnya nggak lama ya? Prosesnya nggak lama dan itu sangat-sangat fleksibel. Jadi sambil proses mobil baru. Mobil lamanya pun nggak langsung kita tarik Om. Jadi tetap masih bisa pakai dulu. Kita proses, jadi semuanya jalan paralel. Jadi selama nunggu mobil ini datang, itu nggak perlu naik taksi online. Nggak perlu. Semuanya kita bisa paralelkan sampai mobil baru datang. Sampai mobil baru datang, baru mobil lamanya ditarik. Betul Om, Pak Is. Luar biasa. keren banget Cok, keren banget. Oke, buat teman-teman ya, siap, yang cari mobil Honda, langsung simpen nomornya Coki ya. Nomornya di situ, link WA-nya di kolom deskripsi. Siap Om. Sekali lagi kalau pembelian kredit itu harus pinter-pinter tuh. Harus Om. Harus pinter-pinter pilah-pilah hitungannya. Harus. Jangan harus tergiur detail. Itu ya. Betul. Tergiur OTR yang murah. Betul. Diskon gede-gedean. Ternyata itu. Uang yang kita keluarkan ternyata banyak-banyak juga. Iya, betul. Betul Om. Oke Cok, thank you banget nih. Dan sama-sama Om. Prolevo Channel juga mungkin berterima kasih juga ya, karena siap Om, sama-sama Om, ada hitungan yang bisa semurah itu. Siap Om.
Makasih ya, sukses. Sama-sama Om Pais, sukses selalu, sehat selalu Om Pais. Buat Coki, sukses juga buat teman-teman semua. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.